lupa ya subscribe and like channel Harun Fawet, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih, karena semuanya itu gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedulur gosukmu dimanapun kalian berada, semoga kalian diberi kesehatan dan sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Ya, untuk penelusuran kita malam ini, saya sekarang berada di rumah juru kunci ya, dan saya akan menjelaskan dan sejarah asal usul rowokan. Nah, kita langsung aja berbicara dengan juru kuncinya. Ya, permisi Pak, dengan Bapak siapa? Mbak Gajol. Dengan Mbak Gajol. Ya, Pak. Ini untuk sejarah perawakan itu gimana ya, Pak? Sejarahnya. Ya, namanya juga sejarah kan lain orang, lain lagi ya. Lain orang, lain lagi. Tapi saya dari nenek moyang atau orang tua. Atau orang tua. Iya. Itu kerowokan itu dulunya ya biasa-biasa saja lah, maksudnya ya, lautan biasa. Lautan biasa ya. Nah, tiba-tiba ada istri, ya ngakunya istri lah, ngaku-ngaku orang Cina, ngaku-ngaku istrinya Sunan Jati Purba. Istrinya Sunan Jati Purba. Nah, di situ kan satu pun orang tidak percaya. Jadi tujuan Yongtinnya, namanya Yongtin. Oh, Yongtin ya. Tujuan beliau itu mau masuk ke Bengawan Sangsang. Ke Bengawan Sangsang. Terpaksa, mungkin belum ada jodoh ya. Iya. Kapal bisa selamat. Terpaksa kapal itu enggak masuk ke Bengawan Sangsang, malah masuk ke Kimongkior sebelahnya Bengawan Sangsang. Oh, berarti mah Rabu itu nyasar ya Pak? Nyasar atau nyangra. Nah, di situ kapalku ingin masuk ke Bengawan Kimongkior juga tidak bisa. Tidak bisa. Jadi semuanya orang-orang yang di dalam kapal turun semua mengeruk di depan kapal supaya kapal bisa jalan. Oh, jadi dikeruk pun namanya kan di kata zaman dulu sih namanya dikerowok pakai tangan itu, pakai tangan dikerowok semuanya. Kata orang zaman sekarang dikeruk. Oh iya, dikeruk. Iya, tapi zaman dulu kan dikerowok. Oh, dikerowok pakai tangan. Berarti itu asal usul nama kerowokan itu yang dikeruk. Dikerowok gitu, dikerowok di pasir-pasir di depan kapal. Oh, supaya kapal bisa jalan. Bisa jalan ya. Ternyata yang dikerowok itu memang tambah dalam memang, tapi kapal tidak bisa jalan, tidak malah bisa jalan. Terkubur di situ. Oh, terkubur, jadi ambles gitu. Ambles, hilang tanpa jejak. Nah, itu yang tertinggal ada harta atau gimana Pak? Ya, sebagian bisa keangkut. Sebagian ada yang diangkut ya? Diangkut ke Cirebon. Ke Cirebon, itu di mana Pak? Ya, mungkin ke dipindahinnya ya, untuk dari benda-bendanya. Dari masyarakat, dari apapun, semuanya ikut membantu membawa barang-barangnya dari Cina itu. Oh, barang-barangnya dipasrahkan ke Gunung Jati. Oh iya. Karena Sunan Jati Purba jadi Ratunya Wali di Gunung Jati di sini. Oh, jadi Ratunya Wali. Ratunya Wali itu adalah Raja Islam lah. Raja Islam. Yang dinamakan Sunan Jati Purba. Sunan Jati Purba. Oh, berarti Sunan Jati Purba atau disebut Syarif Hidayatullah. Iya, panjangannya. Nama panjangannya. Nah, disitulah termasuknya kan yang sebagian masih tertinggal ke kapal. Masih tertinggal. Nah, keanehan lah pokoknya, jadikan sudah separuh dibawa, separuh hilang. Separuh hilang. Oh, berarti itu hartanya apa? Hilang. Dari harta bendanya. Jadi dianggapnya kan harta karun. Oh, dianggapnya harta karun. Berarti itu seperti emas atau apa? Iya, ya? Jadi orang-orang kita masyarakat kecil waktu dulunya rakyat kecil kan tetap ada yang mencari-cari kan. Iya. Sambil puasa, sambil apa, kan mencari harta yang tertinggal di situ. Tertinggal itu ya.
akibatnya kan ada jin yang masuk melayani. Melayani. Nah, ini orang-orang yang datang ke sana dan sambil puasa, dia dilayani dengan syarat kamu ikut ke saya, kan seperti itu. Namun jadi dia diuramikan bahwa di situ tempatnya pesugihan. Tempatnya pesugihan. Berarti dari sekarang masih di itu nih, Pak ya? Masih dijelajahi orang yang penasaran. Yang penasaran untuk mencari harta Kata itu, Pak ya? Ya, harta karun. Ya, bagaimana lagi orang yang sudah suaranya seperti itu, ya kan? Iya. Ditahan tetap aja orang masih nekat. Masih nekat atau bandel gitu, Pak ya? Masih terus puasa atau apa? Iya. Makanya saya juga bingung masalah perawakan-perawakan itu dianggapnya akan menyimpang gitu. Ini karena sudah ditanam itu seperti bendera juga. Berandang namanya pohon cemara. Oh, berarti itu tandanya? Tandanya kebaikan. Kebaikan pohon cemara. Tidak ada ranting-ranting yang tidak ada yang semuanya baris, baris dan daunnya juga kan bagus. Itu menandakan kesucian. Kesucian. Oh, berarti menandakan itu adalah kebaikan, bukan jalan yang lurus, Pak. Tapi dibelokkan orang-orang paranormal dulu mungkin yang mencari. Mencari pesugihan itu ya. Pesugihan ya, kuncen-kuncen yang dulu-dulu mungkin. Kuncen-kuncen yang dulu ya. Nah, dimanfaatkan sama orang-orang seperti itu. Oh, sini aja, nanti bisa kaya. Oh, ya, saya kan jadi bingung, apa aja itu bisa kaya. Saya juga kan bingung, tapi ternyata kalau orang benar-benar puasa di sana 3 hari paling lama, iya memang pulangnya dapat hasil. Pulang. Apapun bentuknya tadi dapat hasil. Apapun bentuknya, Pak. Seperti kayak batu atau emas gitu. Iya, yang banyak sih kadang-kadang menikah jin. Oh. Iya, kan kaya orang tuh. Kadang-kadang dapat tuyul. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang dapat emas seperti itu. Ya, namanya juga orang jarah atau lebih. Nah, kalau gitu pasti ada perjanjian atau gimana ya, Pak? Nah, dari bangsa gitunya, Pak? Ada juga pasti ya. Pasti. Oh, seperti kayak dari minta tumbal atau apa? Iya, pasti. Kalau nggak ada tumbal, saya juga masuk dulu, kan? Oh iya. Nggak mau orang miskin. Iya. Berarti saya juga ingin kaya. Orang-orang banyak yang datang ke Bapak minta diantar, baik. Hanya nganter. Hanya sekedar nganter kuncen itu, hanya sekedar menyambungkan. Memanggil. Dan terserah. Urusannya pribadi maunya saya apa? Saya keluar dari lingkungan itu. Dari lingkungan itu ya? Tidak ikut campur namanya. Iya. Kalau saya ikut campur, dia nggak akan datang. Jadi apapun yang terjadi pribadi. Hanya saya paling mengamati 50 meter. Mengamati 50 meter atau memantau, Pak? Memantau. Kalau dia sudah selesai kan, Pak, sini jemput, pulang. Itu intinya. Itu yang datang dari daerah mana aja, Pak? Oh, orang sini Cirebon banyak. Oh, Cirebon banyak. Dan dari daerah lain juga ada. Dari Banten, Semarang. Oh, dari Banten, Semarang ada, Pak. Jakarta, Bandung. Berarti dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Luar-luar kota juga itu banyak. Itu ada buku-buku catatan kerowokan. Buku-buku catatan kerowokan banyak. Dari daerah manapun ada. Untuk nama. Dan catatan ya, yang masuk ke kerowokan. Oh iya. Nama alamat. Ah, nama alamatnya ya. Ada yang dari Sumatera. Berarti itu untuk cerita itu masih panjang apa sih? Gimana sih, Pak? Banyak. Cerita-cerita dari perawakan itu? Iya, panjang seperti apa ya? Iya, hanya termasuknya tidak ada lagi yang dipanjangkan, hanya sebatas itu. Sebatas itu aja ya? Itu iya. Yongin mencari suami. Mencari suami ya? Benar-benar mencari suami padahal belum jadi suami. Padahal belum jadi suami. Nah, masalah cerita sih kemungkinan katanya hamil tanpa bapak, hamil karena ditebak dengan bokor itu, ini kan katanya namanya itu. Katanya. Tapi kan ternyata dia punya anak sama Sunan Jati kan. Yang namanya Pangeran Selingsingan atau Arya Kemuning. Oh, berarti itu Pangeran Arya Kemuning itu anak dari Sunan Jati ya. Dengan Yongtin. Dengan Yongtin itu ya. Lain dengan Hasanuddin. Arya Hasanuddin anak sah dengan anaknya Mbakku yang namanya Pak Kumati. Apa sih Endang? Endang Gulis. Oh, Endang Gulis ya. Ya. Istri
Mbakku Cirebon itu. Enak boleh. Pak Muwardir anaknya. Istrinya Sunan Jati Pak Muwardir. Oh, istri pertamanya kan gimana? Ya, ya, cuma itu istrinya satu-satunya. Istri satu-satunya. Cuma itu Pak Muwardir punya anak namanya Hasanuddin. Namanya. Yang tugasnya menyelesaikan Banten. Oh. Itu anak satu-satu anak tunggalnya Sunan Jati. Satu-satunya Sunan Gunung Jati. Tapi kalau Arya Kemuning termasuk anak dari Yongtin. Yongtin itu yang dari Bogor itu. Iya. Bogor Kuningan. Nggak tahu ini kalau belumnya yang jelas kan di sama-sama di situ jadi kuburnya iya. Kan. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih banyak Pak untuk atas pemberitahuannya dan ceritanya. Dan kita juga mau izin juga mau langsung explore ke lokasi. Ya. Awas kalau di jalan di situ kan ada penjagalan ya, namanya Buyut Pandu, tahu ya? Iya. Sebelahnya Buyut Hilir. Buyut Hilir. Nah nanti juga nanti kan badannya kamu kadang-kadang menggigil, ya ngomong aja, punten ada permisi ya. Permisi. Baik. Saya mau nyote dan tidak akan apa-apa. Iya, iya. Oke. Supaya tidak ada halangan di jalan ya. Baik Pak. Oke, buat sedulur semua, kita mari langsung aja ke lokasinya ya. Nah. Dan asal-usul kerokan itu ternyata dari perahu ke itu apa yang nggak bisa masuk ya, yang terdampar, jadi itu di kerok-kerok akhirnya si perahu itu tenggelam. Oke, mari langsung aja kita ke lokasinya. Iya, buat sedulur Rogo Sukmo, sekarang saya sudah sampai ya di tujuan, yaitu di Kerowokan. Nah, yaitu letaknya ada di belakang, lokasinya di belakang saya. Mari langsung aja ke lokasinya. Buat sedulur Rogo Sukmo, nah ini ya kita berada di Kerowokan. Nah ini dulunya ada pendoponya ya. Nah sekarang ya udah hancur sih, kena katanya sih kata juru kuncinya kena angin tuh, jadi pada roboh semua. Mari langsung aja kita ke lokasinya. Ini ya buat sedulur Rogo Sukmo. Nah ini dari lokasinya. Nah ini pendoponya nih dulu. Nah dulu ini kita banyak banget pohon-pohon cemara ya. Sekarang ya pada ini semua yang besar-besarnya pada tumbang semua. Jadi anak-anakan ininya pohon cemaranya pada tumbuh. Mari langsung aja kita melihat. Ya, buat sedulur Rogo Sukmo. Nah, ini ya simbol dari Kerowokan. Nah, ini yang simbol yang kerowok-kerowok itu. Nah, kita ini ada dua ya, ya satu sebelah sini dan satu juga di sebelah sana. Mari kita langsung aja di simbol yang satunya. Ini deh, simbol satunya yang kerowok gitu. Dan di situ juga seperti kayak ada sesaji ya, ada kelapa gitu. Mari. Punten, assalamualaikum. Nah ini buat seluruh Rogo Sukmo. Ini seperti kayak sesaji ya, dari batok kelapa gitu. Ya, buat sedulur Rogo Sukmo, kayaknya ada orang yang baru kesini ya. Nah, yang bertapa. Nah, ini seperti kayak batok kelapa. Nah, dan di sini juga kayak ada simbol lagi ya. Lubang juga di sebelah sini. Kayaknya ini ya sekitar
2 hari atau 3 harian ya orang yang bertapa di sini. Nah, dia meninggalkan ini seperti kelapa batok. Dan ada juga yang seperti kayak bakar itu seperti kayak dupa sebelah sini. Mari langsung aja menelusuri di area kerowokan. Assalamualaikum. Ya, buat sedulur semua. Kayaknya di sini ada yang naruh sesaji juga ya. Nah, ini saya menemukan ini. Ini seperti kayak gitu ya, kayak ada sini. Resi saji gitu ya. Ya, saya maaf ya. Sebentar lagi. Ya, mari langsung di sebelah sana. Kita lihat-lihat aja ke areanya buat sedulur dulu. Nah, ini bekas ini puing-puing yang jatuh yang tertimpa angin. Nah, ini buat seluruh semua. Nah, dan pohon ini juga konon orang-orang sih dia percaya ya sebagai pesugihan ya, tapi menurut juru kunci sih ini ya hanya simbol aja, simbol kerowokan, yaitu pohonnya kerowok juga karena ya terbakar juga. Ya banyak juga orang-orang yang membelok-belokkan seperti untuk pesugihan atau apa. Nah, ini buat sedulur pesugmu. Ini ya pohonnya kerowok. Nah, saya juga menemukan foto. Nggak tahu ini ulah manusia juga ya seperti apa. Ya, punten ya, maaf. Nah, ini fotonya ya. Saya menemukan di sini. Nggak tahu ini seperti kayak apa atau apa. Oh ya, ini fotonya buat sedulur suku. Kita menemukan di sini. Maaf ya. Oke, mari kita lihat untuk di area kerowokan sebelah sana. Oh ya, ternyata batas kerowokan ini sampai sini ya untuk sedulur gusikmu. Batas pohon cemara ini. Nah, ini batasnya ya, batas kerowokan. Dan sisa puing-puingnya pada roboh. Nah, dulu ini pendopo ya, tempat peristirahatan atau orang yang bersemedi. Tapi ada juga orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini atau disebut sebagai tempat pesugihan. Nah, ini lihat aja sebelah situ semuanya pada roboh ya. Mari. Ya, dan ya buat sedulur semua, saya juga menemukan sesaji juga ya. Nah, ini ada ciki juga. Ini seperti sesaji gitu, ada orang yang datang ke sini menaruh sesaji. Oke, buat sedulur semua. Dan saya juga menemukan foto lagi di sebelah sini. Assalamualaikum, punten. Nah, ini buat sedulur semua. Ini fotonya sama ya, seperti ada di pohon yang kerowok gitu. Nah, ini fotonya. Ya, langsung aja kamera. Nah, ini ya fotonya. Sama aja seperti kayak di sebelah sana ya, pohon yang kerowok itu.
Ya, maaf ya, saya taruh lagi. Nggak tahu ini orang apa maksudnya menaruh foto di sini ya, buat sedulur semua. Assalamualaikum. Ya, mari kita lihat sebelah sana. Batasnya hanya sampai sini aja ya, buat seluruh semua, sampai pohon cemara ini. Nah, ini batas-batasnya. Iya, buat sedulur Gosukmo. Nah, di keliling-keliling kita ini dulunya ini ya banyak banget pohon cemara dan pendopo-pendopo juga di sini. Tapi masih ada aja orang yang mempercayai tempat ini sebagai tempat pesugihan. Ya, segalanya sesuatu itu atas kehendak Allah ya. Ya, nah, pohon ini jadi ya, emang dulu tinggi-tinggi, dan pohon cemara ini pas terjadi angin besar, jadi pohon itu pada roboh semua dan pendoponya juga itu berbarengan ya, roboh. Ya, tapi alhamdulillah sih sekarang ya, dari pohon-pohon cemara yang kecil-kecil ya, sekarang ya udah agak tinggi-tinggi. Nah, dulu ini ya konon sih pohon cemara ini sebagai melambangkan simbol kelurusan ya, tapi manusianya yang datang ke sini itu hanya membelokkan. Ya, buat sedulur Rogosukmo, berhubung di sebelah sana ada yang gak suka ya untuk kedatangan kita, padahal saya udah izin juga. Nah, penelusuran kita cukup sampai sini aja. Semoga kita diberi kesehatan dan rezeki mengalir, dan kita juga harus mensyukuri kenikmatan dari pemberian dari Allah ya. Dan kita juga jangan sampai berbuat seperti hal-hal yang enggak-enggak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.